maju di mana? Raja Rasulullah Simanjuntak, leluhur daripada seluruh warga Simanjuntak di lokasi tubuh Raja Rasulullah Simanjuntak. Kami merasa sangat bangga yang sebelumnya kami tidak ada berpikir sampai seperti ini. Kami bangganya terhadap hela kami ini, Pak Ahaye. Saya panggil abang sama beliau. Kemudian kami membawa anak yang bernama dua orang, satu itu Opu Suhujulo. Opu orang inilah yang merantau ke Dolok Sanggul atau Kabupaten Humbang Nasundukan, kemudian merantau ke Tarutung Kabupaten Tabalung. Nanti kita prediksi bisa kita selesaikan ini di tahun ini, ikut nanti hadir dalam peresmian tubuh di tahun depan. Gunakan bangunan ini, yang ini akan kita terkenal dengan sayang sama burunya. Contoh kalau ada misalnya calon misalnya Marga Simanjuntak, ya makanya banyak termasuk kedua. Yang memberikan keberkahan untuk kita semua, menginjakan kaki di tanah kelahiran leluhur kami. Berkesempatan untuk ziarah di makam yang sama-sama kita muliakan, Raja Marsulung Simanjuntak, yang merupakan leluhur yang telah melahirkan keturunan-keturunan hebat, bukan hanya di Nusantara, tapi juga seluruh dunia. Sebagai hela, sebagai guru, sebagai menantu, saya merasa bangga. Merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar Simanjuntak. Ibu-ibu, istri saya Pohan. Jadi tentu ini merupakan kebahagiaan sendiri, karena takdir Tuhan saya diperjodohkan dengan seorang putri keturunan Pohan dan tentu keturunan Simanjuntak. Inilah rasa syukur dan bangga yang saya miliki. Saya didampingi oleh para sahabat. Di sini ada Bang Rokot Nasution, ada Bang Robinson Tampu Bolon, dan tentunya kawan-kawan yang lain, ada Pak Ahaye Nasution. Kami datang dengan niat yang baik, niat yang tulus. Tadi baru mendarat di Silangit, kemudian langsung menuju ke Tugu Simanjuntak ini. Tugu yang megah, yang bukan hanya menjadi representasi kewibawaan dan marwah Marga Simanjuntak, tapi mudah-mudahan menjadi pengingat bahwa di tanah kelahiran ini telah melahirkan generasi-generasi
penerus bangsa yang juga luar biasa. Saya mohon doanya, mudah-mudahan juga terus membawa nama baik marga Simanjuntak, keluarga besar Simanjuntak. Karena tentunya semangat dan perjuangan ini untuk menghadirkan masyarakat, terutama negara Indonesia kita cintai, menjadi semakin maju, semakin sejahtera. Itulah perjuangan kita semua. Saya mendoakan semoga pembangunan Tugu Simanjuntak ini juga bisa sesuai dengan yang diharapkan, waktunya maupun prosesnya. Dan dengan rendah hati, walaupun tak seberapa, izinkan saya juga ingin berkontribusi dalam pembangunan Tugu Simanjuntak ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas sambutan yang begitu hangat. Saya merasa benar-benar dalam ikatan keluarga, ikatan persahabatan. Walaupun baru pertama kali bertemu, tapi rasanya sudah sekian lama. Saya doakan semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, senantiasa diberkahi kesehatan, kesejahteraan, juga kebahagiaan lahir dan batin. Saya mohon izin malam ini bermalam berkegiatan di sekitar Danau Pakurian yang begitu indah. Saya baru lihat di internet saja, tetapi insya Allah akan langsung menikmati pemandangan alam. Sekaligus saya akan promosikan, semoga menjadi destinasi pariwisata yang semakin berkelas dunia, semakin membawa kemajuan ekonomi dan juga lapangan pekerjaan serta kesejahteraan untuk masyarakat yang ada di sekitar Danau Toba. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi justru menjadi awal kekeluargaan dan persahabatan kita semuanya. Insya Allah pada saatnya saya akan kembali berkunjung, mudah-mudahan bisa bersama dengan istri tercinta, Anita Pohan. Saya juga ingin menitipkan salam, salam hangat, salam rindu dari Bapak SBY. Masih ingat Pak SBY, Ibu? Masih ingat? Alhamdulillah kalau masih ingat, karena beliau juga selalu mendoakan yang terbaik agar masyarakat Indonesia dimanapun berada, termasuk di Sumatera Utara ini, juga senantiasa semakin baik hidupnya dari hari ke hari. Tetap sabar, karena memang kondisi ekonomi kita belum pulih benar akibat pandemi, betul ya Ibu ya? Harga-harga masih mahal Ibu? Ya mudah-mudahan harga BBM juga bisa turun kembali, sehingga harga-harga bahan pokok bisa turun. Ini itu saja dari saya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau ada aspirasi yang ingin sampaikan, bisa langsung disampaikan ke Bang Robinson dan juga Bang Rokok. Ini adalah wakil-wakil rakyat Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan bisa terus memperjuangkan aspirasi kita. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Kalau mau foto bersama, ibu-ibu tetap di tempat. Tetap di tempat. Lanjut musik. Thank you. Selamat jalan buat rombongan Pak Ahe. Sudah saya baru mari dia kain aina. Sudah saya baru baik, jadi bolo yang kita lihat dari antusias masyarakat yang ada di sekitar, ada 7 desa di sekitar ini, pada kesempatan Pak Ahy melakukan ziarah ke tugu leluhurnya, yaitu Raja Marsunduk Simanjuntak. Ini baru diketahui dalam 2 hari ini sudah seperti ini, bagaimana antusias daripada masyarakat tadi berfoto, berselfie dengan Pak Ahy sebagai tokoh muda, the rising star, itu sangat luar biasa. Jadi kami bangga sebagai Markas Simanjuntak bisa seorang yang luar biasa, seorang tokoh nasional yang bernama Agus Harimurti Yudhoyono bisa hadir di desa ini, bisa bersama-sama dengan kami melihat beliau menghormati leluhurnya dengan menjalankan semat doa tadi di makam atau tugu Raja Marsunduk Simanjuntak. Artinya Pak, dengan kedatangan Pak Ahy di sini menjaga kebinekaan itu Pak? Ya. Menjaga kebinekaan ya? Ya, saya pikir ini adalah manifestasi daripada bahwa tokoh muda ini adalah seorang yang memang berjiwa ada kebinekaan. Ya, kebinekaan bisa bersama-sama hadir tadi tanpa batas terhadap masyarakat yang ada di sini. Tanpa batas tadi, tanpa batas, luar biasa itu. Bisa langsung berkomunikasi dengan masyarakat di sini. Bisa langsung dia melihat kondisi daripada masyarakat di sini. Kondisi pembangunan di sini, itu luar biasa, luar biasa. Pak terakhir lah, mungkin dari keluarga besar Simanjuntak, keinginan kita untuk Pak Ahy ke depan apa itu Pak? Ya keinginan kita bahwa karena dia tokoh besar, menantu kami ini, saya yakin jika beliau nanti menjadi pemimpin di Indonesia ini, kami yakin dia akan memberikan perhatian yang luar biasa nanti ke daerah ini, Kabupaten Toba ini, di Kecamatan Balige ini, Kecamatan Tapahan, di Desa Parsuratan ini, di Desa Utebulumejan, di Desa Padumaan, Desa Paiduan, dan lain-lain tadi yang hadir itu, yang bersukaria mereka menerima bantuan sembako dari tokoh muda yang namanya Agus Harimurti Yudhoyono. Berarti apapun kegiatan Pak Ahy ke depan akan kita dukung Pak? Kita dukung, namanya kita hula-hula. Dalam adat Batak saya sudah katakan tadi, kadang kalau sudah boru itu meminta sesuatu kepada hula-hula, dia akan menyampaikan yang lain. Karena ada pameo itu sih sangat sayang dengan burunya. Saya sayangan dengan apa namanya helanya gitu, helanya. Itu adalah sifat yang ada yang dalam marga Simanjuntak. Karakter itu.